Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Muliva di Muliva Channel. Kita memasuki bulan Ramadan, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa satu bulan penuh. Tapi masih ada saja orang-orang di Indonesia ini yang mengeluh karena menahan nafsu, termasuk makan dan minum dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Tapi tahukah Anda, ada 9 negara yang sangat panjang durasi berpuasanya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur hendaknya, karena kita dikasih waktu berpuasa rentang masih agak normal lah daripada 9 negara ini. Mau tahu? Sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa di subscribe dulu, like, jangan lupa di komen, yang jempolnya ke bawah loser, yang jempolnya ke atas winner. Oke, kita langsung. Ini dia 9 negara dengan puasa terpanjang di dunia. Yang pertama, Finlandia. Finlandia merupakan salah satu negara dengan puasa terlama di dunia. Di Finlandia, puasa dimulai dari pukul 1 pagi dengan waktu berbuka puasa pukul 12 pagi lagi. Kalau dihitung-hitung, puasa di Finlandia bisa sekitar 23 jam, 5 menit. Pasalnya, sepanjang tahun 2016 kemarin, matahari tenggelam di Finlandia hanya selama 55 menit. Kebayang gak sih gimana sulitnya mengalami puasa terlama di dunia? Yang kedua, Islandia. Islandia memang terkenal dengan auroranya yang indah dan juga negara dinginnya. Tapi di luar itu, tahu gak sih? Ternyata Islandia itu adalah negara dengan waktu puasa terlama. Jadi kalau kamu lagi liburan ke Islandia, usahain gak pas bulan puasa ya. Bisa-bisa kamu ngalamin puasa paling lamamu deh. Kalau di Finlandia, puasa bisa sampai 23 jam. Di Islandia, 22 jam. 3. Swedia. Warga muslim di Swedia juga memiliki tantangan yang sama dalam menjalani waktu puasa selama satu hari penuh. Swedia merupakan salah satu negara dengan waktu puasa terlama, yaitu hampir 20 jam. Terlebih lagi, umat muslim di Swedia hanya berjumlah 5% dari total populasi. Hebat ya, mereka yang tahan berpuasa penuh selama satu hari. Ternyata hanya minoritas di sini. 4. Alaska. Alaska memang memiliki waktu puasa paling lama juga. Namun sebaliknya, ia juga merupakan salah satu negara dengan waktu puasa tercepat pada saat musim panas. Warga muslim harus menjalani puasa dalam waktu 20 jam sehari. Sedangkan kabarnya pada musim dingin, puasa di sana hanya perlu dijalankan 5 jam sehari. Nah, ini aneh kan? Yang kelima, Jerman. Negara-negara di Eropa memang merupakan negara dengan puasa terlama di dunia. Salah satunya ya Jerman. Sama kayak di Indonesia, puasa dimulai sekitar pukul 4 pagi. Tapi bedanya, waktu berbuka di Indonesia sekitar pukul 6 sore. Sedangkan waktu berbuka di Jerman adalah pukul 10 malam. Kebayang gak sih? Yang keenam, Inggris. Selain Jerman, Inggris juga merupakan negara dengan puasa paling lama, meskipun jauh lebih cepat dibandingkan Islandia dan Finlandia. Namun waktu puasa di Inggris dalam satu hari pun hampir 19 jam loh. 7. Kanada. Sahur di Kanada dimulai pukul 3 pagi. Nggak jauh berbeda dari Indonesia. Namun bedanya puasa berakhir 18 jam kemudian. Nah, buat kamu umat muslim yang ada rencana untuk pindah ke Kanada untuk lanjut belajar, mendingan berlabuh di Toronto karena ada banyak umat muslim di sana. Jadi kamu nggak merasa berat menjalani puasa sendirian dan dalam waktu yang lama. 8. Turki. Turki juga menjadi negara terlama puasa selanjutnya. Sama halnya dengan Kanada, yang sahur pada pukul 3 pagi dan berbuka pada pukul 9 malam. Turki pun juga begitu, tapi bedanya mayoritas masyarakat Turki beragama Islam. Jadi kamu gak merasa terlalu berat, karena sebagian besar masyarakat Turki juga berpuasa. 9. Norwegia. Untuk berpuasa di negara ini, kurang lebih kamu harus menahan lapar dan haus selama 20 jam, guys. Beruntung di Indonesia hanya berpuasa sekitar 14 jam saja. Kira-kira bakal kuat nggak ya
kalau kamu harus menjalani puasa selama lebih dari 20 jam di kondisi negara yang dingin. Oke, terima kasih. Itu saya sudah merangkum 9 buah negara yang puasanya terpanjang di dunia. Semoga bulan puasa ini kita diberikan keberkahan sama Allah dan diterima ibadah puasanya. Semoga kita kuat untuk menjalani puasa pada tahun ini. Oke, minal aidin wal faizin. Jangan lupa ya di-subscribe, di-like, di-komen, dan saksikan terus Mulifah Channel.